بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Masih dalam kitab At-Tibbun Nabawi yang kita baca dari Zadul Ma'ad jilid terakhir, jilid keempat dari kitab Zadul Ma'ad, yang sebelumnya disinggung oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih. Bahasanya kata Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih, wa dhalika anna qawa'id at-tibb al-abdan thalathatun. Yang demikian itu sesungguhnya kaidah tibb al-abdan, kesehatan badan, pengobatan badan, intinya ada tiga. Yang pertama hifdzus shihhah, menjaga kesehatan badan, dijaga. Udah sehat jaga, jangan udah sehat terkena sakit. Jaganya gimana? Ya banyak. Ya diantaranya jaga pola makan, jaga mengatur pola hidup, mengatur emosi, pola-pola yang lainnya. Nah, sehingga ketika tubuh sudah dalam keadaan sehat, jangan malah dia telantarkan kesehatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wal himyatu anil mu'zi, menjaga dari sesuatu yang menyakitkan dari luar. Maksudnya apa? Faktor penyakit luar. Faktor penyakit luar apa aja? Contohnya kecelakaan, terbentur, terus apa lagi? Kena apa? Digigit ular. Apalagi? Hah? Apa? Hah? Sihir? Mas, masyarakat. COVID-19 dari luar apa dari dalam? COVID-19. Kalau virus-virus dari luar apa dari dalam? Tergantung virusnya. Kalau virusnya dari dalam ada juga. Tapi kalau COVID-19 dari mana? Dari luar. Berarti Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini al-himyatu 'anil mu'dzi, menjaga dari penyakit luar yang mempengaruhi badan. Maksudnya ini walaupun kalimat ringkas singkat padat mencakup umum. Segala bentuk gangguan dari luar itu perlu dijaga. Ya, termasuk seperti COVID-19. Penjagaannya gimana? Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, apalagi disinfektan, apalagi vaksinasi, minum herbal,
Ayo. Ini kan pencegahan, penjagaan. Nah, mafhum hadza. Misalkan banjir, dia sudah tahu banjir banyak wabah, banyak penyakit biasanya kalau banjir. Tapi dia tidak jaga kesehatannya, tubuhnya, istirahatnya, pola makannya, pola tidurnya dan lain sebagainya. Sedikit tidaknya pasti akan pengaruh pada kesehatan dia. Ini contoh dari faktor penyakit luar, atau istilah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan al-himyatu anil mu'zi, menjaga dari gangguan luar yang menyakitkan. Nah, yang sifatnya umum ya. Sifatnya umum. Yang ketiga kata lima Ibnu Qayyim rahimahullah, istifraqul mawadil fasidah, mengeluarkan zat yang merusak tubuh. Ini banyak. Contohnya seperti kemarin yang kita contohkan, misalkan makan kekenyangan, sudah gak muat lagi, dia masukin lagi. Kalau masih baru-baru sih mudah, tinggal dicolok mulutnya, jari telunjuk, dimuntahkan, sehingga nafasnya lega, pencernaannya lega, bisa dimuntahkan. Tapi kalau sudah menahun, makan, makannya fast food, junk food, makanan berkaleng, minuman berkaleng, pengawet, sudah menahun, sudah lebih dari 20 tahun, gimana mengeluarkannya? Hah? Kalau sifatnya dahak, ya dahak berarti cari herbal yang membuang dahak, seperti habas soda bisa mengeluarkan dahak, peluruh dahak, atau cenpi, bahasa Chinanya cenpi. Cenpi itu apa? Kulit jeruk dikeringkan, direbus. Tapi ini kontraindikasi bagi yang tidak ada dahak. Paham? Artinya bagi manusia, pasien yang tidak ada dahak, maka jangan pakai kulit jeruk direbus. Jangan. Kalau dia berdahak, maka dia pakai kulit jeruk. Ini untuk peluruh atau menghilangkan dahak. Ini kalau sifatnya dahak. Lah kalau pendarahan di dalam, berarti kan harus ada herbal yang sifatnya apa? Pelancar darah. Terapinya misalkan bekam. Dulu 20 tahun, 30 tahun yang lalu dia masih kecil SD, jatuh dari ketinggian, memar. Tapi setelah seminggu udah enggak apa-apa. Enggak dipijit, enggak apa. Sehat sendiri, tapi setelah 10, 20, 30 tahun kok baru kerasa? Berarti kan istifraqul mawadil fasidah, mengeluarkan zat-zat yang membahayakan. Ada stagnasi darah, penyumbatan darah di situ. Bagaimana? Ya dengan bekam. Bekam gimana? Sekali, dua kali, ya terus sampai sembuh. Kalau sakitnya lebih dari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, enggak cukup sekali, dua kali, enggak cukup. Butuh kontinu. Ya. Minimal apa? Ke badan enak, ke badan ringan. Walaupun sakitnya, kecelakaannya sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Ini kalau sifatnya, dia menyerang kemana? Ke darah. Nah kalau sifatnya parasit atau seperti tumor, berarti apa? Butuh herbal yang bisa mengeluarkan zat-zat karsinogen atau pemicu kanker, tumor. Contohnya kemarin kita kasih contoh apa? Dahi
hijau yang mudah gratis ibaratnya. Mudah teh hijau. Ya, merek terserah. Enggak perlu disebutkan. Atau benalu teh atau benalu mangga atau benalu, itu benalu itu walaupun namanya benalu tapi memang seperti tumor benalu. Tumor kan benalu. Ya, makanya sama-sama benalu. Nah, benalu diobatin dengan benalu. Tumor adalah benalu apa? Tubuh. Diobatin dengan benalu pohon. Tapi dosisnya jangan berlebihan. Tidak boleh lebih dari 15 gram. Karena bakal muntah. Keracunan. Tidak boleh, bahaya. Sama seperti teh hijau juga tidak boleh berlebihan. Cukup. Sehari satu gelas cukup. Kalau berlebihan bisa muntah, pusing kepala. Karena kita sudah coba itu. Itu tidak boleh dipraktekan kecuali yang paham. Ya, kebanyakan memang para tabib mencoba untuk dirinya sampai seberapa dosis, tapi gak boleh dicoba ya untuk yang lain. Artinya dia paham sendiri kekuatan tubuhnya atau tingkat dosis. Ya, ini bagi yang, karena banyak sekali tabib-tabib yang coba akhirnya keracunan sendiri. Ya, ini kalau sifat herbalnya tunggal. Al-Muhim itu tiga poin yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hah? Ada gak dalilnya? Apa dalilnya? Hah? Kalau masalah hifdzus shihah, di antara dalilnya apa? Iqtanim khamsan qabla khamsin. Di antaranya apa? Wasihataka qabla maradik. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Benar gak? Dijaga. Ya. Kemudian al-himyatu anil mu'zi, menjaga dari hal-hal yang mengganggu. Ya, masuk. Ya, la darar wa la dirar. Ya, salah rokok misalkan. Kan mu'zi, menghindarkan, menjauhkan dari faktor penyakit luar. Apa? Rokok misalnya. Mu'zi, merusak, menyakitkan. Pemicu kanker, pemicu tumor kanker. Memicu penyakit, ya jangan dimasukin, jangan dikonsumsi. Karena apa? Bisa memicu tumor atau kanker, penyakit paru-paru, jantung dan lain sebagainya. La darar wa la dirar. Istifrag al-mawad al-fasidah, mengeluarkan zat yang merusak. Ya bisa tadi. Ya, penjagaan kesehatan bisa juga. Waqulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian, jangan dan janganlah kalian berlebihan sebelum full. Ya, perutnya ya sepertiga buat minum, sepertiga buat makan dan sepertiga buat apa? Nafas. Nah, itu dia. Karena Islam sudah sempurna. Islam itu sempurna. Dikatakan oleh para sahabat di antaranya, tidaklah Rasulullah SAW wafat melainkan Rasulullah SAW sudah mengajarkan segala sesuatunya kepada kita. Ya. Tentunya apa? Agama ini mengajak kepada apa? Segala bentuk kebaikan. Ya, dan diberikannya Rasulullah SAW jawami'il kalim,
kalimat yang singkat, ringkas, padat, seperti apa tadi, masalah la dharar wa la dirar, atau igtanim khamsan qabla khamsin, antaranya apa, wa sihataka qabla maradika, jagalah kesehatanmu sebelum sakitmu. Ini 6 jawab al-kalim, kalimat yang singkat, ringkas, padat, yang mengandung makna yang luas, sehingga tidak perlu disebutin ini bertele-tele, ya, dengan kalimat yang singkat, ringkas, dan padat itu sudah mencakup, ya, segala bentuk kesehatan, kebaikan, ya, seperti ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebihan. Dikatakan oleh para ulama ini termasuk apa, ilmu kesehatan, tidak boleh berlebihan di dalam makan dan minum, ya. Nah, wa kulu wa syrabu wa la tusrifu. Nah, kemudian yang ingin kita sampaikan adalah di dalam agama Islam ini saking sempurnanya disebutkan dua penyakit, penyakit badan dan penyakit hati, maradul qulub wa maradul abdan, penyakit hati, penyakit jiwa, dan penyakit badan. Dua penyakit ini, adakah korelasinya, hubungannya badan dengan jiwa? Ada. Kenapa enggak ada? Ada. Makanya ini ya rahmatullah, di antara kesempurnaan Islam. Ya, disebutkan oleh para ulama di antara korelasi hubungan antara badan dengan jiwa. Jiwa itu biasanya dikendalikan oleh apa? Hati. Hati itu istilah mana? Istilah syariat, istilah agama, al-qalb. Hati. Tapi kalau istilah organ tubuh yang mengendalikan jiwa, sen, ya, bahasa Cinanya sen, jiwa, ya, bahasa, ya, bahasa Arab, kalau bahasa Inggris beda lagi, ya kan. Nah, boleh nggak? Ya, boleh aja. Nah, bahasa. Nah, yang mengendalikan jiwa itu apa? Organ apa di dalam tubuh? Perutkah, ususkah, ginjalkah? Organ apa? Jantung. 8 menit lagi. Ya, bersambung berarti 8 menit lagi nih. Nah, organ jantung. Ya. Tentunya namanya tubuh itu ada komponen. Ya, namanya tubuh itu ada komponen. Maksudnya apa? Ada organ tubuh komponennya. Ya, sebelum manusia atau anak dilahirkan, tentunya apa? Dari bahan baku yang bagus. Bahan bakunya adalah bahan baku manusia apa? Tanah atau air mani, tentunya dari orang tuanya. Nah, di alam dunia ini, di alam semesta ini, di alam dunia ini, manusia yang paling sempurna adalah siapa? Rasulullah SAW secara mutlak.
absolut, tidak bisa diragukan lagi. Khairul bashar, sebaik-baik manusia di alam semesta ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Kenapa? Banyak sekali. Ya. Wa innaka, dalilnya apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang amat besar, mulia. Ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, disebutkan di sini 'abdihi, ya, maqamul 'ubudiyah, keutamaan bagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, dan dalil-dalil yang lainnya seperti hadis Rasulullah SAW mengatakan ana sayyid waladi ibni Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya, tuan, pemimpin anak Adam, wala fakhr. Sudah tidak diragukan lagi. Ini merupakan kebanggaan. Ya, kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sayyid walad ibni Adam, tuannya anak bani Adam, tuannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas wajhan wa ahsanuhum khuluqan." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus wajahnya dan paling bagus akhlaknya. Ya. So, di sini disebutkan wajahnya. Wajahnya paling bagus. Sempurna wajahnya, paling ganteng, paling sempurna. Nah, kalau dalam ilmu pengobatan, seorang tabib bisa melihat penyakit dari wajah. Ilmu diagnosa banyak, diantara anamnesa, tanya jawab, sakitnya apa, nganu, umur berapa, nganu, sakitnya udah berapa lama, nganu, misalnya disebutin semua. Ini namanya apa? Tanya jawab, anamnesa. Baik, kemudian ada diagnosa apa? Memegang, ya, kecuali yang bukan mahram, nggak boleh. Nah, jangan ini dulu, tunggu, sabar dulu. Baik, kemudian dengan apa? Melihat kuku bisa. Kemudian diantaranya melihat gigi juga bisa, diagnosa lewat gigi. Kemudian diagnosa lewat mata, iridologi, pupilologi, skrelogi, apa lagi? Nah, itu juga bisa. Tapi sekarang yang paling mudah di sini disebutkan Rasulullah SAW wajahnya sempurna. Ya, kalau tabib yang paham, dia akan bisa melihat wajah. Dari wajah bisa melihat penyakit. Contoh kecilnya, ini kok orang jerawatan, ini kok orang jerawatan. Oh, kalau jerawatan biasanya masalah apa? Apa? Lambung, limpa lambung biasanya. Jerawat tergantung letaknya. Letaknya di mana? Di atas bola mata. Ya, atau di mana jerawat biasanya kan artinya apa? Panas. Ya, makanya ada cairan atau nanah atau apa, darah, tergantung tingkatnya, jenisnya, macamnya, daerah letaknya di mana.
Ada orang nih mukanya kok menyon. Kok menyon? Apa menyon? Bel pasi. Ya, assalamualaikum. Nah, tapi bel pasi. Ya, bukan menghina, tidak. Tapi dari situ kan kelihatan. Ini namanya kalau bel pasi apa? Hah? Sudah mulai stroke. Biasanya juga lambungnya panas. Atau orang yang lain, misalnya ini wajahnya kok merah terus nih. Ngomong merah, ketawa merah, ini merah, duduk merah. Biasanya apa? Nah, atau nih wajahnya biru. Ada gak wajah biru? Ah, bukan darah biru, ada. Ya, misalnya lebam. Nah, atau kok wajahnya putih? Putih bukan putih emas, putih lemah, lesu. Biasanya yang terganggu organ apa? Paham? Ada lagi ini wajahnya kok mengkilap, bersinar, berseri, glow. Tahu glow? Glowing. Sehingga tanpa apa? Make up. Lah ini Rasulullah SAW, ahsanun nas wajhan, wajahnya paling sempurna. Dari situ bisa kelihatan. Bagi yang bisa baca, ya dalam ilmu pengobatan memang ada ilmunya. Karena terlihat dari organ luarnya saja udah terlihat paling sempurna wajahnya, maka organ dalamnya juga korelasinya apa? Bisa. Ini kok matanya kok merah semua? Ternyata cek tumor. Dilihat sklerogi, pupilogi, iris, iridologi. Kan ada macam-macam tuh. Ada yang sklera, ada yang iris, ada yang pupil. Ya pupil itu yang paling hitam. Yang kalau sklera itu apa? Yang bola-bola yang putihnya mata. Nah, itu macam-macam lagi ya perinciannya. Al-muhim ilmu diagnosa seperti itu. Lah ini bisa dilihat dari ilmu diagnosa wajah. Karena ilmu diagnosa banyak tadi, bisa melihat penyakit dari kuku. Ini yang tradisional ya. Ana enggak bicara masalah ilmu pengobatan apa? Barat. Yang kita bicarakan tradisional. Yang bab ini adalah bab Tibbun Nabawi. Hubungannya dengan wajah. Rasulullah SAW paling sempurna wajahnya. Ya, artinya dikatakan oleh para ulama, Rasulullah SAW karena paling sempurna, ya, beliau adalah manusia yang paling sempurna. Sempurna, semuanya sempurna. Jantungnya sempurna, ginjalnya sempurna, organ dalamnya seluruhnya sempurna. Terpancar dari wajahnya. Beda kalau wajah pasien yang sakit, itu beda. Ya. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama termasuk Al-Imam Zahabi rahimahullah, Rasulullah SAW adalul khalq mazajan. Rasulullah SAW adalah manusia atau makhluk yang paling sempurna komponen tubuhnya. Sofliya. Kata siapa ini? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Anna qa'idul atibba, bahwasanya kaidah para tabib, anna akhlaqan nafs tabi'atan limazajil badan. Akhlak jiwa seseorang mengikuti komponen organ dalamnya. Coba lihat, kalau orang pemarah kelihatan, orang lemah kelihatan, orang yang menahan amarah juga kelihatan.
Wa kullama kanat akhlaqun nafs ahsan kana mazajul badan a'dal. Maka semakin akhlak seseorang itu sempurna, maka organ dalamnya pun akan sempurna. Wa kanat akhlaqun nafs ahsan. Nah, di antara contohnya ketika ada seorang Baduy, orang Arab pegunungan, menarik selendangnya Rasulullah SAW dengan keras sampai membekas kepada lehernya Rasul SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, maka orang Arab Baduy ini mengatakan, ya Muhammad, murli mimma lillahi alladhi indah, kasih uang saya. Udah ditarik coba, ya lehernya ditarik, maka selendang yang diikatkan pada lehernya Rasulullah SAW ditarik membekas pada leher Rasulullah SAW. Terus yang berikutnya, orang Baduy ini apa? Minta duit. Ya Muhammad, manggilnya dengan Muhammad lagi. Ya Muhammad, murli mimma lillah alladhi indak, berikanlah harta yang Allah titipkan kepada kamu, kasih ke saya. Saya butuh duit nih. Sikap Rasulullah SAW. Faltafata ila Rasulullah SAW thumma dhahik. Maka Rasulullah SAW melihat kepada orang itu tersenyum. Kalau kita gimana? Baku pukul. Ya orang Ambon bilang baku pukul. Karena apa? Bisa terima lah. Ya itu kira-kira kalau manusia yang di bawahnya manusia biasa. Tapi ya ini menunjukkan kesempurnaannya Nabi Muhammad SAW tersenyum. Ya sudah, mah pertama tadi apa? Hah? Ditarik selendangnya, membekas di lehernya, kemudian dipanggil dengan nama Muhammad. Yang berikutnya apa? Minta duit. Kira-kira gimana? Hah? Nah, tapi Rasulullah SAW malah tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma amara lahu bi'ata." Disuruh untuk kasih. Allah, ini akhlak yang sempurna. Ini menunjukkan, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, organ dalamnya, organ tubuhnya itu sempurna. Paham? Ini kaidah dari kaidah para tabib yang disebutkan oleh para ulama. Ini korelasinya antara kejiwaan, sifat tabiat manusia dengan nama apa? Organ tubuh, organ dalam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.